Oke, selamat pagi. Kali ini kita coba software Vimic yang nantinya dipakai untuk streaming, kira-kira audio out ke streaming itu di mute, sedangkan pada recorder masih ada audionya. Oke, selamat pagi. Pagi. Sambil ngopi ya. Nah, untuk settingan Vimic pada pengaturan tadi, yakni mau streaming itu di mute dan audio recordernya masih ada, abaikan backsound ya. Itu kita tinggal setting, masuk ke settingan Vimic, kita tinggal setting pada audio output. Semua ya. Ini audio output kita setting pada master output, kita klik enable. Headphone default Windows playback saja. Ini A kita pilih speaker. Ya. Ini juga sama. Pilih speaker. For new input kita pilih A atau B. Saya pilih A. Oke, setelah itu klik OK. Ini start Vimic. Sudah masuk. Kita coba ya input audio input audio input. Saya ambil pakai line in. Masuk. Selanjutnya kita coba, ini saya record ya. Ini satu saja, saya pakainya FMPEG, saya pakainya TS, ini pakai 25. Ini audionya saya ambil bass A ya. Oke. Kemudian saya klik rec. Di sini rec jalan ya. Nah, tinggal nanti untuk out streaming itu misalkan di mute, tinggal tekan M-nya dibuang saja. Ini recordnya masih masuk, tapi audio ke streaming off. Ini saya aktifkan lagi. Sekarang saya coba langsung live streaming sekarang. Saya salin. Stream.
Tapi ngawin mertua sing penting gelem ngempani. Sing durung ngerti mertua sing.